kita tuh udah punya rencana bulan madu banyak ya, mau kesini. Oh. Karena waktu pacaran kan kita emang nggak pernah pergi kemana-mana gitu ya, paling kalau pergi sama orang harus tua didampingi. Harus ya didampingi, kalau nggak kerja pernah berdua, iya nggak pernah berduaan gitu. Jadi udah punya banyak rencana, tapi karena pandemi ya udah di cancel semuanya. Tapi abis itu ternyata ada beberapa yang buka dan kita ngikutin prosedur PCR swab bla bla bla, semuanya diikuti. Kita juga tetap ngikutin protokol kesehatan karena kita berdua sama-sama sibuk, jadi kita berdua tetap mutusin untuk berangkat honeymoon tapi ngikutin semua prosedur yang ada gitu. Alhamdulillah nih lagi dapat program baru, dapat kepercayaan dari station. Aku bersyukur banget. Alhamdulillah, aku partnernya sama Feli di sana. Kita tetap mencari orang-orang baik yang mau menolong sesama gitu di tengah keterbatasan saat pandemi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.